So hari ni aku nak berkongsi cerita sebagai seorang bapa. Aku ada 3 orang anak, kalau kau tak tahu aku dah berkahwin. Satu isteri je, tapi 3 anak. Anak aku ada 6 tahun, Adam Daniel, 4 tahun, Aisyah Dalila dan juga ada Amal Danish, 2 tahun. So jarak 2 tahun, konsisten. Okay? Aku nak bercerita tentang keseronokan bila korang berkongsi hobi korang dengan anak-anak korang lah. Ceritanya bermula bila aku dah ada anak 3 ni, aku nak buat satu side income tapi dengan enjoy hobi aku sendiri. Dekat situlah tercetusnya idea untuk aku buat YouTube channel untuk beli mainan yang aku tak dapat masa kecil dan aku boleh unpack dan kongsi dengan abah-abah lain tau. Sebab tu aku panggil konsep channel tu mainan abah, mainan yang abah-abah tak dapat masa kecil dulu tau. Aku buat hobi ni, aku secara tak langsung telah berkongsi hobi ni dengan anak-anak aku. Sebab anak-anak aku tengok aku rekod video tau. Anak-anak aku tengok aku unpack. Kadang-kadang dia akan join, especially yang Adam lah, anak sulung aku. Bila dia join, dia start untuk minat benda yang sama. Bila aku buka kad Pokemon contohnya, dia akan belajar pasal Pokemon tu. Dia akan tanya, ini Pokemon apa? Ini Pokemon apa? Dan dia pun nak Pokemon yang sama. So kad-kad yang tak ada value sangat, aku bagilah kat dia kan untuk dia buat simpan. So dia akan ambil kad-kad tu, dia akan simpan dalam dia punya booster pack balik, dia akan letak dalam box. Dan dia akan display seperti mana aku display mainan-mainan aku dekat almari aku. So dia macam dah jadi macam battle tau, almari aku dengan almari anak aku. So seronok tau. Bagi aku, kau nampak dia appreciate mainan seperti mana kau appreciate. Mungkin dapat dia nampak kau jaga benda tu elok-elok, dia pun nak jaga benda tu elok-elok. So bila berkongsi hobi mainan ni, dia secara tak langsung bagi bonding aku dengan anak aku. Dan pada masa yang sama, aku dapat didik dia tentang menjaga barang-barang yang dia sayang lah. Dan waktu dia kecil dulu pun nak belikan mainan untuk dia, aku yang lagi excited beli mainan tau. Masa dia kecil, dia suka tengok cerita Cars yang ada watak Lightning McQueen tu kan. Kan ada kereta yang kelima merah tu. Lightning McQueen tu, mainan dia tak ada dalam bentuk Hot Wheels. Sebab aku suka Hot Wheels, tapi aku tak dapat masa kecil dulu sangat. Jadi aku nak belikan dia Hot Wheels, cuma Hot Wheels tak ada Lightning McQueen. So aku cari Tomica. Tomica tu dia mahal sikit tau. Dia kereta Japanese punya mainan, tapi dalam watak-watak cerita khas lah. So Lightning McQueen, apa lagi watak-watak dia yang jahat dan baik semua tu kan. Aku belilah semua untuk dia. Aku yang lagi excited daripada dia. So bila pergi Toys R Us ke apa, aku akan excited. Oh, beli yang ni, beli yang ni. Dia akan kata dia nak ni. Aku cakap, dia akan ketapis. Biasalah bapak kan. Kadang-kadang aku akan belikan lagi mahal daripada yang sepatutnya yang diminta yang murah tu, sebab aku lagi suka yang mahal tu untuk dia. Saya tak rasa itu pula adalah hobi dia yang dikongsikan dengan aku. So aku excited support hobi dia secara tak langsung kat situ. Dan bila dia beli track Hot Wheels pun untuk main dengan dia punya kereta-kereta dan Demon Queen pun, aku akan terlebih excited. Aku lagi excited untuk dia sebenarnya. Dan aku bukan nak manjakan anak aku, sebab aku tak belikan mainan dia 100% setiap masa tau. Mungkin sebulan, dua bulan sekali ke, bila aku dapat job payment income yang aku dapat daripada luar ada lebih sikit, aku akan belanja dia sikit mainan. Sebab aku pun excited nak beli mainan untuk dia. Dan bila aku tak ada duit, aku buat dia pergi kedai RM2 je. Belilah mainan kedai RM2 je. Nak beli 2-3 ambil je. 2-3 pun tak apa, ambil je. So itu cara aku balancekan kadang-kadang. Hobi aku juga melukis secara sampingan. Aku buat income dan pada masa sama juga dia adalah hobi bila aku nak sampaikan emosi ataupun isu tentang keadaan semasa. Adam dia suka tengok aku melukis. Dia akan perhati, dia akan melukis. Dia akan tanya, abang lukis apa ni? Abang lukis ni. So aku akan cerita kat dia, okay, ni lukis ni, ni lukis ni. Oh okey, cantiklah abang lukis. Aku macam, biasalah abang lukis mesti cantik kan. Aku macam, itulah situasi bila kau berkongsi masa dengan hobi dengan anak kau. Bonding tu lain. Sebab aku sibuk bekerja, waktu-waktu ni aku spend masa dengan anak-anak aku dengan baik jugalah. Dan aku nampak dia pun implement hobi yang aku buat kepada diri dia. So waktu-waktu hobi ni lah kau boleh luangkan masa. Aku rekod video kadang-kadang YouTube tengah pagi tau. Tengah-tengah pagi, pukul 2 pagi, Adam tu boleh terbangun dan dia akan lepak aku sampai aku siap rekod video tu tau. Sampai tahap macam tu, dia seronok tengok aku buat unpacking dan sebagainya. Sebagai seorang bapa dan juga sebagai seorang ketua keluarga, aku rasa masa untuk anak-anak tu korang tak boleh nak dapat balik bila korang dah terlepas tau. Benda ni yang aku sentiasa cuba ingat dan cuba remind diri aku sendiri. Kadang-kadang bila kau terlepas marah korang kat anak-anak, korang tak boleh tarik balik ketakutan yang ada pada anak korang tu. Susah tau. Jadi korang kena berhati-hati dan korang kena betul-betul spend masa dengan anak korang dengan baik, tak kisahlah pada waktu bila, supaya bonding kau dengan anak kau tu lebih kuat.